Momen akrab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlihat jelang upacara hari ulang tahun ke-78 TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat. Prabowo dan SBY bahkan terekam sempat berbincang di ruang VVIP. Menhan Prabowo kemudian mengawal SBY menuju panggung acara menggunakan mobil golf. Prabowo mempersilahkan SBY yang hadir mengenakan seragam militer untuk menaiki mobil terlebih dahulu. Ia bahkan memberi salam hormat kepada SBY sebelum ikut menaiki kendaraan tersebut. Saat upacara, Prabowo juga tampak duduk bersebelahan dengan SBY. Dua purnawirawan jenderal TNI yang kini menjadi elit politik Indonesia itu duduk di barisan depan tribun tamu kehormatan. SBY mengenakan pakaian dinas upacara TNI AD dengan bintang 4 di pundak, sementara Prabowo mengenakan jas dan peci hitam. Tak hanya akrab dengan SBY, Prabowo juga menampakkan kedekatannya dengan para tokoh senior lainnya. Prabowo tampak bertemu dengan Sinta Nuriyah Wahid, istri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Bacapres Koalisi Indonesia Maju itu pun nampak membungkukkan badan menyalami tangan Sinta. Prabowo juga terekam turut menyalami tangan Wapres, bahkan mencium tangannya.